bertemu lagi ya dengan Bu Tami di Sentra Bahan Alam Eksploratif Kreatif. Yes, yes, yes. Anak-anak, untuk pekan ini temanya masih Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita tinggal di negara mana ya? Ya, benar, negara Indonesia. Indonesia itu mempunyai beberapa pulau. Sebelum kita memulai kegiatan, yuk kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Ikuti ya, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Kita tinggalnya di pulau Jawa. Ya, di sini ya, Nak. Pulau Jawa itu pulau yang subur. Alhamdulillah ya, banyak kekayaan alamnya juga. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah sudah diberi pulau yang subur? Yaitu dengan rajin berdoa. Nah, kalau ini tanda rasa syukur kita dengan apa ya? Rajin belajar. Kemudian apalagi ya? Dengan menjaga lingkungan sekitar, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tadi kita sudah mengenal Pulau Jawa. Nih, Bu Tami juga punya gambar Pulau Jawa. Supaya indah, yuk kita hiasi menggunakan glitter. Glitter apa ya, Nak? Glitter sejenis pasir yang halus dan berwarna. Ini hanya untuk menghias. Tidak boleh dimakan ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk, kita kasih lem. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lemnya secukupnya ya, Nak. Dioleskan secara merata. Anak-anak bisa menggunakan stick ketika mengoleskan lem. Nah, diratakan supaya hasilnya juga bagus. Supaya glitter juga menempel semua di kertas. Kalau sudah diberi lem, anak-anak taburkan glitternya sedikit, sedikit demi sedikit. Pelan-pelan saja ya, supaya glitternya di dalam gambar. Hati-hati juga agar tidak berceceran kemana-mana. Ya, sedikit lagi. Semua diberi ya, Nak, supaya indah, supaya bagus. Nah, alhamdulillah, nih sudah hampir selesai. Git yang masih putih-putih dikasih lagi. Ya, kalau sudah kita dibersihkan. Supaya yang tidak tertempel keluar dari bukunya. Ya, alhamdulillah selesai ya, Nak, menghiasnya. Sekarang kita menebalkan. Huruf apa ini ya? P O L A O. Pulau. Kemudian yang ini J A
B. A. Jawa. Kita baca Pulau Jawa. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah mengenal Pulau Jawa. Wah, bagus ya. Tadi kita sudah menghias Pulau Jawanya menggunakan glitter. Kita juga sudah menebalkan kata Pulau Jawa. Selamat mencoba ya. Semuanya pasti bisa. Cukup sekian dari Utami. Utami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.